Guys, so ini kita coba sekarang makan apa tadi? Nasinya pakai si ikan asin aja doang sama ya? Sambal. Beneran loh, ikan asin ketemu nasi panas rasanya bergoyang di lidah. Aduh, pokoknya aku bahagia banget. Cita-cita aku ke Makassar lagi tuh benar-benar terwujud, dibikin lapar. Dan ternyata Makassar tuh menyimpan segudang makanan yang endul banget. Sumpah, beneran. Semua aneka seafood di sini fresh abis. Rasanya tuh bikin lidah berdendang loh, Besti. Nggak bisa didiemin lah, Besti. Cuminya pas ketemu sambal rasanya neror di lidah. Jadi kita kasih nilai aja deh 1-10 buat rumah makan nelayan. Enggak, Bang. Sempurna, nilainya 10! 10! Tandanya ini bikin lapar, April!